Halo, Assalamualaikum. Sama saya lagi, Helmi Jamel. So, hari ini di belakang saya ada sebuah Honda Stepwagon pre-facelift, new facelift tahun 2017. Untuk spek ni, dia bermula pada tahun 2015 sehingga ke sekarang. So, jom kita tengok apa perbezaan dia, apa yang ada pada kereta ni. Check out. Okay, gang. Seperti yang anda dapat tengok, di depan saya ni adalah model Honda Stepwagon yang menjadi benchmark baru dalam market MPV. Dia bukanlah kategori MPV full size seperti yang ini, tapi more to kategori MPV compact. Alright. So yang ini adalah model Stepwagon generasi kelima. Mula dilancarkan pada tahun 2015 dan mengalami beberapa peringkat facelift, dan ini adalah facelift yang kelima, new facelift ataupun orang panggil pre-facelift. Untuk facelift ni, lampu dia dah berubah. Sebelum ni lampu dipakai jenis bulb halogen, tapi yang ini datang dengan LED. Okey. Untuk unit ni juga, dia datang dengan body kit Modulo X. So body kit ni nampak lebih nice lah, geng. Lebih lawa. Okay. Yang ini dia ada juga Honda Sensing. Dia punya radar ataupun sensor untuk Honda Sensing. Alright, lawa kan. So untuk bahagian sport rim, sport rim ini dah diganti dengan race Homura, made in Japan. Barang original Japan, boss. Dia punya lock nut ataupun nut tayar dia pakai pun daripada jenis race juga. Penutup angin pun race juga. So unit ni consider dah cun lah. Dah cun dengan sport rim original Japan. Sport rim pun kalau nak beli, harga boleh tahan juga, kan. Size 19 inci rim original Japan, tak murah. Okay. Ini yang sebelah ni Voxy. Stepwagon Voxy. Okay, yang ni lebih dikenali dengan Stepwagon Spada Cool Spirit. So ini adalah bahagian belakang dia. Okay. Oh. Memang lawa lah. Dekat bahagian ni juga ada protector daripada Mugen depan dan belakang. Ada lengkap dengan door visor, door visor daripada Mugen. Boleh nampak tulisan kurang jelas, kan. Door visor daripada Mugen. Okay. Depan. So kita tengok bahagian dalam dia. Dia keyless entry juga. Kunci dia jenis ni ha. So boleh control power door, main power door yang ni lah. Daripada sini juga ataupun daripada sini untuk power door. So bahagian door trim, door trim dia ni combination, yang ni macam fabric, yang ni leather. Okay. Macam tu juga, sama juga dengan bahagian seat dia lah. Honda ni dashboard dia memang lawa. Design dia nampak cantik, tak makan duit zaman. Pandai dia buat. Ni compartment untuk isi barang. Sini pun compartment lagi. Banyak compartment dia ni. Oh, nice. Okay, dia kalau jenis yang kita buka, dia turun slow-slow macam ni, memang best lah. So ini compartment lagi. Yang ini tempat untuk letak cup holder.
Unik oh. Dia simpan macam ni tak nampak, tapi bila tarik bau ada. So very nice lah dia punya apa ni, susun atur dia. Ni pun oh compartment lagi untuk benda-benda kecil lah ni. Benda-benda yang nipis. Design dashboard tengok, ini combination. Okay, plastik dia plastik keras lah. Radio jenis Gators. Okay, yang ni ikon economy drive. Lepas tu yang ini power door. Daripada sini boleh, daripada pintu boleh, daripada remote pun boleh buka. Okay, ada pedal shift. Okay, ada juga auto cruise. Okay, banyak function ni. So kat sini dia ada Honda Sensing. Dia ada lane keeping assist dengan traction control. Button boleh off lah. Okay, kita start tengok. Nice, timbul Honda. Okay, Gators. Gators ni tengok apa ni, pemilik-pemilik Stepwagon, dia orang kata boleh setting nice punya. So siapa yang pernah setting benda lah ni, cuba komen tengok kat bawah hampa setting buat bagi jadi apa. Okay, meter dia macam tu. Mileage kereta ni baru 26,000 guys. Yang ni Recon Japan lah. Recon Japan spec. So kat sini ada dash cam. Atas ni okay, normal biasa. Oh, yang ni pun style lah. Dia punya reflection cermin ni untuk nak tengok anak kat belakang kan, jadi mudah lah ni. Okay, okay, not much nak share bahagian ni. Kat sini ada outlet 12 volt. Yang ini USB. Kosong boleh tambah, kosong boleh tambah. Okay, kat bahagian ni settle kita. Okay, untuk buka pintu bahagian belakang, dia power door eh. Okay, seat configuration dia, susun atur dia dua, dua, dan belakang sekali tiga lah. Kicun. Alright, so lah ni jom kita test tengok untuk bahagian third row dia. Allah Akbar. Okay, third row. Okay, kalau hampa boleh nampak bahagian third row dia ni, ni kedudukan dia, kalau apa nama, ruang kaki dia masih okey lah. Cuma yang belakang dia punya sandar belakang ni lebih pendek, jadi sesuai untuk budak-budak lah. So kat sini kalau boleh nampak, ada masih ada lagi ruang besar ni kat sini. So kita test pula untuk second row ni dengan ketinggian saya yang sama, dengan setting yang sama. Saya tinggi 179 cm. Nampak? Dengan setting yang sama juga, belakang tadi saya masih selesa duduk, ruang kaki saya. So depan pun saya masih ada ruang lagi banyak ni kan. So memang ngam lah untuk opat dewasa. Dua, tiga kanak-kanak kat belakang selesa, just nice. Okay, tadi yang tukang record saya ni, ni brother answer, my friend, my friend. Okay, so dah boleh nampak tadi untuk bahagian tempat duduk dia. So ini saya buat agak quick, quick sharing lah, quick review pasal cuaca pun tak berapa cun, macam nak hujan. Okay, so untuk bahagian belakang, bahagian belakang macam pesedia maklum, dia punya bonet belakang ni dia cover sampai ke bawah, sampai bawah eh. Berbanding dengan Voxy, Voxy dia cuma cover, saya ingat dia cuma cover sampai sini. So bawah ni bumper, so sepadan nampak lagi full lah, nampak penuh cun. Untuk buka, okay, satu
ruang buka yang macam peti ais punya style. Saya suka betul tengok dia punya ni. Unik. So ini satu. So untuk buka yang full kat sini lah. Alright, ngam guys. Kita dah tutup macam biasa juga. Untuk buka tabak belanja, belanja murtabak. Murtabak padu Pak Hang. Jangan, jangan lupa. Jangan lupa apa? Alright, terima kasih Abul. Okay, untuk bahagian bonet belakang, model ni bonet belakang dia punya combination dia cun ya. Cuma tak ada tayar spare kata ni ya. Luas. So yang belakang ni boleh boleh turunkan. Boleh turunkan, nak turunkan just tarik ni ya. Betul eh? Jadi dia jatuh ke bawah. Nampak. So yang itu pun kalau kita buat macam ni, full flat, turun penuh lah. Okay. Nampak. Per, ni kalau pergi camping memang cun. So bayangkanlah kalau empat dewasa yang duduk, belakang ni ruang bonet dia berapa liter ni. Memang besar gedabak. Cun geng. Alright geng. So untuk bahagian enjin Honda Stepwagon ni, dia menggunakan enjin jenis 1500cc turbo Earth Dream Technology VTEC Turbo guys. Okay. So bagi yang dah guna Stepwagon, cuba hampa komen tengok kat bawah macam mana power engine untuk bawa body macam ni. Power ke tak power? Cuba komen sikit tengok Om Syam. Okay guys, dah tengok short review daripada saya Helmi. So apa pendapat hampa tentang Honda ni? Ngam ke tak ngam? Kan? So ada Honda ke tak? Kalau tak ada, lemah boleh dapatkan model ni. Berkenaan dengan harga ataupun detail spek dengan lebih lanjut, hampa boleh klik link kat bawah ataupun komen. So yang ni video aku yang pertama tentang review kenderaan secara live. Aku minta hampa support, like dan subscribe geng. Thank you very much. Assalamualaikum.